Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi bersama saya Eni. Di video kali ini saya lagi mau cari cemilan enak yang ada di sekitaran Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kali ini saya lagi kepingin banget makan serabi khas Solo. Kebetulan sekarang di daerah Kulon Progo sudah ada cabang dari serabi khas Solo yang sudah cukup terkenal, yaitu ini dia, Serabi Noto Suman. Dan biasanya serabi Noto Suman ini suka dijadikan oleh-oleh khas Solo. Dan Serabi Noto Suman cabang Kulon Progo ini beralamat di Jalan Raya Wates Purorejo kilometer 8 Kedundang, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, di sini saya sudah pesen serabi yang variannya original dan juga kue leker. Cemilan favorit saya adalah leker dan serabi kalau saya beli di sini. Dan ini juga ada aneka cemilan lainnya yang bisa dijadikan oleh-oleh. Karena kebetulan lokasinya ini tidak jauh dari Bandara Yogyakarta Internasional. Jadi kalau kalian lupa bawa oleh-oleh gitu ya, terus mau ke arah bandara, ini ngelewatin tempat serabi Noto Suman ini. Jadi bisa mampir sebentar untuk beli oleh-oleh di sini. Oke, saya sudah selesai beli serabinya dan di sini saya langsung balik aja ke rumah karena saya udah kepengen banget makan serabi khas Solo ini. Oke, ini dia yang tadi saya sudah beli di Serabi Noto Suman. Jadi saya beli leker dan juga serabi. Ini lekernya yang saya beli ini variannya itu yang isinya pisang terus ada coklatnya. Dan ini serabinya. Di sini saya membeli satu kotak isi 10 dengan varian yang original. Karena saya lebih suka yang original. Kalian bisa lihat ya, untuk ukurannya lumayan besar, dibungkus dengan daun pisang seperti ini. Sedangkan untuk rasanya sendiri gitu ya, yang udah nggak asing lagi yang namanya serabi khas Solo itu ya, perpaduan manis dan juga gurih gitu ya, udah pokoknya udah enak aja gitu ya. Dan untuk lekernya sendiri di sini ada yang isinya pisang, udah gitu pinggirannya yang garing kriuk-kriuk, dimakan pas hangat-hangat ini enak banget. Dan serabi juga leker ini adalah teman ngopi saya kali ini. Oke, itu dia tadi jajanan saya kali ini. Semoga saja video ini bisa menjadi rekomendasi tempat untuk beli oleh-oleh yang ada di sekitaran Kulon Progo, Yogyakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.